Presiden Jokowi telah melepas parade pembalap MotoGP dari depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Rute parade berakhir di Bundaran HI Jakarta Pusat pada hari Rabu 16 Maret 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Patung Kuda rombongan pembalap MotoGP melintas. Mereka melambaikan tangan kepada warga yang berada di sepanjang rute. Sejumlah warga berkumpul di sepanjang kawasan Patung Kuda hingga Bundaran HI. Para warga terlihat begitu antusias dengan bersorak dan melambaikan tangan. Tidak butuh waktu lama, bagi para pembalap MotoGP tiba di Bundaran HI. Suasana riuh, ramai teriakan warga terdengar di Bundaran HI. Raungan motor dari para pembalap terdengar bersahut-sahutan. Mereka dikawal oleh petugas satpol. Terlihat, mereka juga melambaikan tangannya ke para awak media. Kemudian, para pengguna moge juga turut hadir dalam parade ini.